Inspirati Indonesia. Ayo John, cepetan. Sabar Tomul. Halo guys. Sebelum lanjut nonton film ini, jangan lupa ya guys, tombol like-nya diklik dulu ya guys. Terus tombol subscribe-nya juga ditekan sekuat-kuatnya ya guys. Karena gratis tis, sekalian juga sama tombol loncengnya diklik guys. Biar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Mul, ambil pisang yuk Mul. Pisang siapa John? Waduh, kamu ini. Itu loh yang di kebun pisang. Maksudmu, kebun pisang yang udah lama ditinggal pemiliknya itu? Iya, ayo Mul. Sebentar John, emang kamu gak takut? Kan di situ angker John. Alah, utamain perut Mul, setan belakangan. Urusan makan aja lancar kamu John. Ayo John, cepetan. Sabar Tomul. Lagi pada ngapain? Lagi ngambil pisang, Pak. Nyolong lu ya. Semacam itulah, Pak. Tapi diem-diem aja, Pak. Jangan kasih tahu orang. Nanti kami bagi deh pisangnya. Ini kan kebun gue. Wah, kakek centong. Wah. Udah nih Mul, tangkep ya. Aduh, sialan. Loh Mul, mukamu kok jadi tua? Edit pakai aplikasi apa Mul? Bisa tua gini? Dasar manusia kurang ajar lu ya. Loh, kok malah marah sih Mul? John, lari John. Loh, itu kamu Mul. Terus yang tua ini siapa dong? Duh, Mul. Wah. Yanti, kamu cantik sekali malam ini. Bolehkah Mas mencium Dek Yanti? Kun, tolongin gue, Kun. Please, Kun. Kalau nih orang ampe nyium gue, ntar gue bisa tetanus, Kun. Halo, guys. Sebelum lanjut nonton film ini, jangan lupa ya guys, tombol like-nya diklik dulu ya guys. Terus tombol subscribe-nya juga ditekan sekuat-kuatnya ya guys. Karena gratis tis, sekalian juga sama tombol loncengnya diklik guys. Biar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Eh, Mul! Aku boleh nitip rumah nggak, Mul? Nitip rumah? Emang lo mau kemana, John? Aku mau liburan, Mul. Mau refreshing. Beh, gaya bener kamu, John. Pakai liburan segala. Emang liburan kemana, toh? Ada deh. Mau tau aja kamu, Mul. Alah, wis mbuh, John. Aku ndak jagain rumahmu. Terserah. Jangan, Mul. Ya gitu aja marah. Ini aku diajakin touring, Mul. Sama anak-anak ojek online-ku. Wilah. Kayak bener pakai touring segala. Emang motormu kuat nanjak apa? Sorry ya bro. Motorku tuh kuat di segala kondisi. Wah, siapa nih yang mau touring? Ini si Jono, Ron. Wih, pada touring kemana, John? Aku ikut dong. Alah, Ron. Wong kamu punyanya sepeda doang. Dasar kamu, Mul. Biarin aja. Aku ntar touring sendiri aja. Yah, gak jauh-jauh kok, Ron. Paling muter-muterin kawasan wisata di Jogja aja. Wah, mantap kamu, John. Assalamualaikum, Mulke D. Iyalah, kamu toh, John. Iya, Mul. Ini aku mau pamit sekalian nitip kunci rumah. Soalnya udah ditunggu anak-anak ojek online yang lain. Oh, yowis, gak apa-apa. Emang berapa hari, John, touringnya? 2 hari doang, Mul. Yaudah, aku jalan dulu ya, Mul. Makasih, lo. Iya, bro. Slow aja.
Iyalah, malam-malam kok hujannya terus banget sih. Waduh, kok bocor toh? Aduh, piye iki? Aduh, ini kok malah bocor semua toh? Mana kasurku kena lagi? Aduh, mau tidur di mana ini? Oh iya, aku tidur di rumahnya si Jono aja ya. Untung banget tuh orang lagi pergi. Ah, ya udah deh, aku ke rumah Jono aja. Aduh, terus banget sih ini hujannya. Moga-moga aja di rumah si Jono nggak ikut-ikutan bocor deh. Loh, itu si Mulkidi ngapain ke rumahnya si Jono ya? Wah, jangan-jangan si Mulkidi mau asik-asikan nih sama si Jono. Hus, udah jadi setan juga, masih aja pikirannya ngeres. Nggak takut dosa lu. Oh iya ya, maaf deh. Eh iya, bukannya tadi si Jono pergi ya? Oh iya bener juga lo. Berarti si Mulkidi sendirian tuh di rumahnya si Jono. Wah iya tuh Cong, bener. Kita kerjain aja deh, mumpung nggak ada si Ayul. Nah bener banget Kun, ayo deh. Alhamdulillah, ternyata di rumahnya si Jono nggak pada bocor. Cuma otaknya aja yang bocor. Udah ah, bubuk. Dingin-dingin begini, bawaannya ngantuk. Buset deh tuh orang. Tidurnya kayak kebo Kun. Gile ngoroknya sampai kedengeran keluar. Iya Cong, parah banget ya. Ayo Cong, kita kerjain aja. Oh, Bianti, kamu cantik sekali malam ini. Bolehkah Mas mencium Dek Yanti? Kun, tolongin gue Kun. Please Kun, kalau ini orang sampai nyium gue, ntar gue bisa tetanus Kun. Rasain lu Cong, tetanus dah lu. Oh, Dek Yanti, Mas Mulkidi cium sekarang ya. Mas udah gak tahan. Mati gue. Tidak. Pocong. Jadi, gimana Cong perasaan lu setelah dicium si Mulkidi? Amit-amit deh Kun, mending gue disamber geledek deh daripada dicium tuh orang. Kasian banget sih lu Cong, udah dicium Mulkidi, malah kesamber geledek juga. Kok kita sial banget ya Kun? Tapang lu sumpah Kun, jelek banget kalau kayak gini. Tampang lu juga makin jelek, Cong. Aduh, untung aja gue gak dimakan sama no setan. Amit-amit deh gue nyium pocong. Sudahlah, lebih baik tidur di rumah sendiri beralaskan tikar. Daripada tidur di rumah orang beralaskan permadani tapi bareng pocong. Udah dulu ya, guys. Oh iya, ngomong-ngomong parfum Arab bisa buat manggil hantu loh. Alah, masih aja percaya tahayul kamu Ron. Tapi aku juga pernah dengar dari nenekku juga loh. Masa sih? Kononnya sih, kalau kita membuat lingkaran pakai parfum Arab, setan-setan bakal ngumpul di tengah lingkaran dan bakal joget-joget gitu. Tembak. Seru juga game tembak-tembakan ini. John, kamu nih main game terus. Nih ada oleh-oleh dari Pak Ustadz. Wah, mantap Pol. Makasih Mul. Emang Pak Ustadz pergi umroh ya Mul? Enggak John, ini oleh-oleh dari saudaranya Pak Ustadz. Enak ya, bisa tiap tahun pergi umroh. Giliran kita kapan ya? Wes, yang sabar toh. Masing-masing ada rezekinya toh.
kamu lagi main game? Iya, ayo main bareng. Yuklah. Assalamualaikum saudaraku sekalian. Waalaikumsalam. Wah, bungkusan apa ini? Oleh-oleh umroh dari Pak Ustadz. Isinya emang apa? Buka aja. Wah, ada kurma sama parfum Arab nih. Kurmanya aku minta ya. Makan aja, Ron. Oh iya, ngomong-ngomong parfum Arab bisa buat manggil hantu loh. Alah, masih aja percaya tahayul kamu, Ron. Tapi aku juga pernah dengar dari nenekku juga loh. Masa sih? Kononnya sih, kalau kita membuat lingkaran pakai parfum Arab, setan-setan bakal ngumpul di tengah lingkaran dan bakal joget-joget gitu. Setannya bakal joget, kayak lagi dangdutan aja. Tapi aku jadi penasaran, emang bener parfum Arab itu bisa manggil hantu? Kalau penasaran, mending kita cobain. Enggak ah, serem. Ntar kita diapa-apain lagi sama setannya. Tenang, kita bakal tetap aman selagi di dalam lingkaran. Ya udah yuk, mending kita coba aja dulu. Ya udah, aku juga penasaran. Lu bawa apaan tuyul? Nih, aku tadi habis nyuri benda ini di rumah seberang. Oh, ini mah MP3 player. Coba pencet tombol hidupnya. Asik nih, bisa joget terus. Uhuy. Iya nih, asik kalau bisa dengerin lagu tiap malam. Tumben lu nyuri barang bagus, biasanya jelek semua. Barang yang aku curi, bagus-bagus semua. Kalian aja yang gak paham seni estetika seni dalam mencuri ala tuyul. Mending kita diskuan di rumah kosong, barang yang lain yuk. Boleh juga. Yuk. Waduh, belum apa-apa kok, udah serem eh. Sabar, aku juga takut. Alah kalian ini. Ini kan cuma rumah kosong biasa, nggak ada siapapun di sini. Di mana-mana rumah kosong pasti ada penghuninya lah, Ron. Oh, bener tuh. Ya udah, kita buat lingkaran di sini aja ya. Buatnya yang gede ya. Beres, bos. Eh, itu si Mulkindi, si Jono, sama si Roni. Ngapain tuh di sini? Nggak tahu tuh. Kita samperin aja. Woi, kalian ngapain di sini? Ron, itu pocong Ron. Yuk, aku tahu. Tenang, kita ada di dalam lingkaran. Wangi banget mereka bertiga. Iya bener. Wah, rame banget yang datang ternyata. Makin rame, makin jos nih. Loh, kok ada manusia di sini? Nggak tahu juga gue, biarin aja lah mereka. Putar lagunya dong, Yul. Siap. Asem, setan-setannya beneran joget di dekat kita. Aku nggak tahan lihatnya, mending pisan aja lah. Aku ikutan pingsan. Lah, aku ditinggal pingsan. Ikutan pingsan juga . Lah, mereka malah pingsan. Dasar manusia nggak ada kerjaan.